Pemerintah Kota Batam saat ini sedang gencar berkampanye tentang Visit Batam yang bertujuan untuk menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk berkunjung ke Kota Batam. Selain menawarkan wisata pantai dan kuliner, Pemerintah Kota Batam juga menawarkan wisata belanja berupa pusat perbelanjaan yang menawarkan berbagai produk-produk lokal maupun impor, seperti pakaian branded, tas branded, sepatu branded, handphone, komputer, dan berbagai keperluan lainnya yang banyak diburu wisatawan luar. Wisata belanja yang mulai digemari dan dicari oleh pendatang dan wisatawan lokal adalah wisata belanja di Pasar Second Aviary. Pasar Second Aviary merupakan salah satu pusat perbelanjaan barang second terbesar dan terlengkap di Batam. Pasar Second Aviary ini terletak di Komplek Pasar Aviary, tepatnya di daerah pinggiran Kota Batam. Kawasan ini terdiri dari Plaza Aviary, Pasar Bas Aviary, dan Mall Aviary. Menurut Agung, pedagang barang second di Pasar Aviary, selama berjualan barang second di pasar tersebut, ia bisa meraup keuntungan 2 juta hingga 5 juta rupiah per harinya. Selama jualan di sini, kira-kira sehari meraup keuntungan berapa, Bang? Kalau keuntungan, kalau lagi pas ramenya, Bang, dia sampai 5 juta ada, sampai 5 juta lebih ada. Kalau lagi-lagi sepinya, 1 juta, 2 jutaan lah. Oh, di sini abang jualan pakaian seragam sekolah untuk anak SD atau berbagai macam pakaian atau kain-kain sini? Berbagai macam, Bang. Kayak jualan spray kan. Pokoknya yang berhubungan dengan kain, gorden ada, baju sekolah pun ada. Yang menambahkan barang second yang dijualnya merupakan barang-barang yang berasal dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Bagi warga atau wisatawan asing yang ingin mencari barang-barang branded dengan harga terjangkau, bisa langsung Anda temukan di Pasar Aviary, Batu Aji. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.